Pandemi membuat kita beradaptasi di lingkungan yang sangat berbeda. Mengganggu kenormalan di berbagai aspek kehidupan. Menjadi tangis. Diri susah, batin teriris. Tragis, miris. Lalu kapankah situasi ini akan berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Ini saatnya kita bangkit. Kita boleh rapuh, kita boleh jatuh, tapi kita harus tetap tumbuh. Letih, tertatih, dan terlatih. Gandeng tangan, kembali menuju kenormalan.
kita adalah bangsa yang gigih. Marilah kita bersama membangun negeri.